Jade, apa yang kau lakukan? Kembalikan bonekaku. Ini anak-anak kami yang manis. Mana yang kalian mau adopsi? Yang di sebelah kiri, yang paling cantik. Aku benar, kan? Kau harusnya memilihku. Minggir sana. Aku ini putri barumu. Apa? Ini kesalahan. Pilihan bagus. Tanda tangan. Sekarang Jade bagian dari keluarga kalian. Ibu, ayah, ayo kita pulang. Phew, syukurlah bisa menyingkirkan dia. Lihat, Jade sudah diadopsi. Yeay. Jade, sekarang kau perlu didandani. Gaunnya cantik. Ini mimpi buruk. Itu adalah gaya Poppy Playtime. Ini tidak cocok untukku. Baiklah, kalau ini baby long legs, aku tidak mau. Baiklah, pakaian itu cocok untuknya. Nyaman dan juga santai. Ganti salurannya, sayang. Hagi, masuk dan takuti Jet ya. Semoga sukses. Aduh, menjerit? Oh iya. Apa? Siapa di sini? Itu tidak penting. Kepalaku. Benda lengket apa ini? Aduh. Suara berisik apa ya? Aku tidak mau menakut-nakuti dia lagi. Sudah cukup, aku tidak mau lagi. Kalian saja yang menakutinya. Kita sudah siap. Sayang, kau tahu hari apa ini? Ini hari keluarga. Ini untukmu. Wow, aku juga punya hadiah untuk kalian. Buka hadiahnya, sayang. Apa? Oh iya, itu prank hebat. Buka hadiah kalian sekarang. Whoops. Ayo main petak umpet, sembunyilah. Aku bisa sembunyi di mana? Oh iya, di kolom ranjang. Oh, hai. Jangan berisik. Hai, Hagi. Apa kau melihat Jade? Tidak ada siapapun. Baiklah. Terima kasih sudah membantu. Camilanku? Apa? Tidak ada kalori sama sekali di sini. Kemana ya perginya? Ini kosong dan menyedihkan. Nutella adalah kesukaanku sejak dulu. Ups. Jadi dia yang menghabiskan camilanku. Ini rencana baru. Aku melindungi semua camilanku dengan kunci kombinasi. Cuma aku yang tahu kode tempat penyimpanan camilan ini. Lemarinya dikunci. Teman-teman, kalian tahu kodenya? Tulis komentar di bawah. Terima kasih. Ayah, apa ayah mau melihat sulap? Tidak tertarik? Lihat, satu jariku lenyap. Belum tertarik? Kalau begitu, aku akan menghilangkan diri. Hokus pokus. Bagus sekali, sayang. Kenapa ayah tidak percaya sulapku? Mau melihat trik sulap sungguhan? Ada apa di dalam topi? Ini, ini untukmu. Kelinci yang sangat lucu. Terima kasih, ayah. Dan ayah dapat ponsel. Tolong pegang ini. Hai, manis. Mau main dengan kami? Hei, jangan menakut-nakuti anakku ya. Ayah, ibu, jangan menakuti anak kecil. Kalian tidak sedang bekerja. Selamat berbelanja. Makan siangmu, sayang. Apa? Ini makanan hologram. Aku tidak makan yang seperti ini. Kau kena, sayang. Ibu ambilkan yang lain, ya.
besarku. Ini makan siang yang sehat untukmu. Apa? Ew. Aku tidak mau. Aku benci sayuran. Hei, tunggu dulu. Ayo duduk dan makanlah. Baiklah. Ibu, bisa tolong ambilkan saus tomat? Dan jeruk, saus, juga keripik, lalu jus, dan kue. Terima kasih, Bu. Semoga berhasil melepaskan tanganmu. Ibu, ayah, ayo bermain. Ada apa dengannya? Sayang, coba hentikan dia. Aku akan mengecilkannya. Ups, bidik yang lebih baik, sayang. Tidak kenal lagi. Ayolah, cepat. Tidak. Aku menjadi sangat kecil. Anak kita yang mungil, kami menyayangimu. Kenapa kau menangis, sayang? Kau gagal ujian, ya? Tidak seru dapat nilai jelek. Ayah bisa membantu. Kau harus mempelajari semua. Aku alergi dengan PR. Kau tidak mau? Ya sudah. Butuh bantuan soal sekolah? Coba lihat ini, sayang. Ibu bisa menjadi guru yang hebat. What? Hebat sekali. Pelajaran sudah dipelajari. Kelasnya bubar. Ayah, ibu, ini berhasil. Nilai ujianku 100. Kalian orang tua yang terbaik. Ayah, ayo bermain. Tidak sekarang, sayang. Ayah sedang sibuk. Ayolah, ayah. Ayah, ayah, bu. Ayah. Sudah cukup. What? Sayang, kau tahu harus bagaimana. Ayo pasang trum-trum untuknya. Wow. Semua santai dan senang. Sayang, sudah siap untuk berlatih? Ayo berolahraga. Masukkan. Bagus sekali. Kau hebat. Menghindar. Lagi. Pukul. Aduh, kau hebat. Lompat tali. Cobalah. Lebih cepat. Lompat terus. Kecepatan supersonik. Hah? Ups, taliku. Jangan menangis, sayang. Ada apa? Oh, ibu ada ide. Lebih tinggi, sayang. Tidak ada tali yang lebih bagus dari lengan ibu. Putri kami mengajak pacarnya ke rumah. Mau bertemu dengan orang tuanya? Lengannya tampaknya kurang panjang. Kacau sekali. Apa kau bisa? Bisa perlihatkan hologram? Seperti ini? Kau harus pergi, kawan. Sini aku antar. Hei, pendek. Lihat kunci rambutnya. Dia payah. Coba lihat lokerku, teman-teman. Itu Hagi Wagi. Bagus sekali, Hagi. Kau boleh keluar. Aku tidak bisa. Aku terjepit. Hei, kalian kemarilah. Hei, ayo tarik. Kali ini dia tidak menakutkan. Bantu Hagi keluar dari loker. Aku berhutang budi. Apa masalah mereka? Aduh, jari kelingkingku. Kau mau makan kue? Makanan bisa menolong. Bukan, kakiku sakit. Ini tarian voodoo. Tidak membantu. Baiklah, cara terakhir menyingkirkan rasa sakit. Tunggu dulu, jangan digergaji. Tinggal diberikan es saja di atasnya. Ayah akan langsung merasa lebih baik. Aku punya ide. Ayo buat putri kita takut setengah mati. Ayo pura-pura menjadi zombie. Ada apa dengan kalian? Warna kulit kalian aneh. Aku mengerti. Masker wajah kesukaanku. Itu ada hantu. Apa? Aku berharap keluargaku normal. Hmm.
tidak bisa kabur sekarang. Huh? Coba lihat, Poppy. Hei, ayah. Halo, angkat tangan. Jangan gelitiki aku. Kau sudah mau pergi? Tidak secepat itu. Ini putri kesayangan kami. Keluarga yang sempurna. Impian terbesarku. Tapi keluargaku tidak akan seperti itu. Aku akan bersama orang-orang aneh ini selamanya. Ada apa? Keluargaku menjadi normal. Tapi aku tidak berubah sama sekali. Selamatkan diri kalian.